أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. Sidang hadirin muslimin muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini dalam majlis ilmu ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sadaqallahul Azim. Ayat yang sering kita dengar. Tapi di mana kita dengar ayat ni? Di mana yang sering kita dengar ayat, bacaan ayat ini? Innama yu'minu bi ayatina alladhi idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastak. Birut. Lepas tu, tu imam pun sujud tanpa rokok. Tanpa rokok. Ketika mana? Sembahyang subuh pagi Jumaat. Ayat daripada surah Sajdah, ayat yang dibaca dan disunatkan untuk sujud apa? Sujud Sajdah. Kalau di luar sembahyang, kita baca Quran, sampai kepada ayat yang ada tanda kubah. Kubah masjid. Tanda-tanda itu merujuk kepada ayat berkenaan sunat untuk kita sujud. Kalau di luar sembahyang, dinamakan sebagai sujud tilawah. Apa yang saya nak sebutkan pada pagi ini untuk sama-sama kita berkongsi berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam ayat ini. Salah satunya berkaitan dengan apabila orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bila mana diperingatkan kepada dia, dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujjada, dengan segera dia tunduk sujud, dengan segera dia tunduk mentaati apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang takabbur. Disebutkan berkaitan dengan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini, moga-moga tidak digolongkan dalam kalangan orang-orang yang sombong. Apa yang saya nak sebutkan berkaitan dengan sujud? Kita sedia maklum berkaitan dengan sujud, bagi setiap ibadah sembahyang kita, setiap rakaat sembahyang kita, setiap rakaat sujudnya berapa kali? Dua kali. Berkaitan dengan sujud, insyaAllah pada pagi ini saya nak cuba gabungkan berkaitan dengan satu penemuan ataupun berkaitan dengan bagaimana satu kajian berkaitan dengan ibadah sembahyang yang ianya
ada kaitan dengan sains. Tapi kita nak ambil satu juzuk sahaja, iaitu berkaitan dengan sujud. Kita sedia maklum, berkaitan dengan sujud, bila masuk sahaja bab fiqah, bab sembahyang, masuk sahaja berkaitan dengan rukun fi'liyah berkaitan dengan sujud, maka sudah pastilah akan dibacakan ataupun dijelaskan berkaitan dengan apakah perlakuan sujud yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tengok. Kenapa kita kena tengok? Kerana apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ini yang perlu kita tengok, ini yang perlu kita faham berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah sembahyang. Bukan ibadah sembahyang ini bukanlah ibadah ikut-ikutan. Kita tengok tu imam buat macam tu, kita pun buat macam tu. Kita tengok imam tak angkat tangan, kita pun tak angkat tangan. Kita perhati sahaja orang lain buat, tengok sujud, oh dia sujud macam ni, aku pun tiung. Pastikan amal ibadah kita terutama sekali berkaitan dengan ibadah sembahyang, kita tahu apakah perlakuan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Macam mana kita nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang? Nabi dah wafat dah. Tengok kepada hadis-hadis baginda. Tengok bagaimana perlakuan para sahabat yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda, melalui huraian-huraian yang diberikan oleh para sahabat dan seterusnya daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Sedikit ingatan, ingatan saja, bukan nak belajar, ingatan saja. Kalau nak belajar sekarang bab sujud, penat. Kalau dah sekarang ni baru nak belajar bab sujud, penat jugalah. Tapi ingatan. Berkaitan dengan salah satu hadis yang disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas menyebutkan berkaitan dengan apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin ala jabhatin. Pertama sekali, kata Ibn Abbas, aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sujud di atas 7 tulang. Para ulama sebutkan ianya dilakukan berkaitan dengan sujud di atas 7 anggota. Pertamanya alal jabha, yakni berkaitan dengan pertamanya sujud dahi. Dahi para ulama sebutkan ianya wajib direct. Tidak ada sebarang belapik. Baik soban, baik telekung, baik apa sahaja yang ikut kepada kita bersama-sama ketika menerokok dan sujud, andai kata terhalang dengan benda berkenaan, maka sujud kita batal. Itu yang pertama. Dan disebutkan, wa asyara biyadihi ala anfihi, dan Nabi tunjukkan isyarat kepada hidung. Maknanya apa di situ? Berkaitan dengan ketika mana sujud? Sunat. Sentuhkan sedikit hidung kita di tempat sujud. Itu yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sujud anggota pertama, iaitu dahi. Yang kedua, wal yadaini, dan 2 tangan. Bagaimana kedudukan tangan ketika mana sembahyang ini? Disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana sembahyang itu, tangan berkenaan diletakkan. Tangan kita kalau dapat letakkan secara komplit, penuh. Bukan sikit-sikit, bukan pakai letak gitu saja. Kalau boleh letakkan dengan sepenuh-penuh hati, letak elok-elok. Bila kita letak elok-elok, tapak tangan kita ini akan kena, tapak tangan. Bukan hujung jari saja, kadang-kadang dia jadi macam tu. Kembang itu saja letak. Rapatkan elok-elok. Sunat dirapatkan jari ketika mana sujud. Rapatkan jari, letak.
Letaknya mana? Letaknya bersebelahan ataupun berada berbetulan dengan muka kita. Letak. Wal yadain, dua tangan. Wal rukbatain, dan dua lutut. Kemudian wal wa atrafil qadamain, dan hujung dua kaki. Dua kaki ini yang terbaiknya nanti saya akan sebutkan berkaitan dengan ibu jari yang boleh dilengkungkan, dibengkokkan ibu jari, dan yang tak boleh bengkok macam mana. Mana yang terbaik, bengkok ataupun tak bengkok, ikut hadis yang dihuraikan oleh para ulama, sunat. Kalau dapat bengkok ibu jari itu, bengkok sedikit ibu jari berkenaan, biar kena kepada perut ibu jari, bukannya hujung ibu jari. Kalau boleh lipat. Jadi lima anggota ini, tujuh anggota yang disebutkan ini berkaitan dengan apa? Ini adalah berkaitan dengan anggota sujud, daripada dahinya, dua tangannya, dua lututnya dan dua ibu jarinya, dua jari kakinya. Ini kita sedia maklum dalam ibadah berkaitan dengan hukum fiqh, memang ini yang disebutkan berkaitan dengan perlakuan sujud. Dibahaskan juga berkaitan dengan sama ada kita nak turun lutut dulu ataupun nak turun tangan dulu, tak jadi masalah. Tengok kepada keadaan kita masing-masing, kalau boleh turun tangan dulu, turun tangan dulu. Kalau boleh lutut dulu, lutut dulu. Tak jadi masalah. Tapi yang pentingnya bila mana kita berada dalam keadaan sujud, dalam keadaan tuma'ninah sujud berkenaan, pastikan ketujuh-tujuh anggota tadi yang ada pada kita tujuh-tujuh berkenaan statik, duduk ketika berada di tempat sujud. Senyap semua sekali. Sujud yang ada padanya berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan tuma'ninah. Itu kita maklum. Cumanya berkaitan dengan satu wujud, berkaitan dengan satu kajian yang dibuat oleh para pengkaji daripada Universiti Malaya. Satunya yang bernama Fatimah Ibrahim, yang kedua Wan Abu Bakar Wan Abbas, dan yang ketiga Eng Siu Chiu. Apa yang menarik berkaitan dengan buku kajian yang dilakukan oleh mereka ini, dia buat banding di antara satu kajian berkaitan dengan bila mana kita melakukan sujud dengan cara yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, ketika mana kita sujud. Disebutkan berkaitan dengan ketika mana kita sujud, pertama sekali berkaitan dengan tuma'ninah ketika sujud. Posisi sujud kita pertama sekali, bila mana kita berdiri, bangun daripada rokok. Rokok, kita berdiri untuk i'tidal, dan kita di situ kita ada tuma'ninah. Allahu Akbar, kita turun, dan turun itu tidak kira sama lutut ataupun tangan dulu. Sujud, otak kita daripada tempat tinggi tadi turun kepada tempat paling rendah. Ketika mana kita turun daripada tempat tinggi, turun kepada tempat rendah, pertamanya, otak kita akan menerima pengaliran darah daripada jantung kita turun ke otak kita. Salah satu daripada perkara yang disebutkan berkaitan dengan ibadah sembahyang, yang mana kita boleh dikatakan sepanjang masa kita, keadaan kepala kita, keadaan otak kita berada sentiasa berada di atas. Maknanya kita berdiri. Yang menyebabkan pengaliran darah ke otak itu, antaranya bila mana ada masalah dari sudut jantung dan sebagainya, otak kita kurang menerima oksigen yang ada dalam darah. Maknanya, jantung kita nak mengepam naik ke atas itu penat sikit. Tapi bila mana ada pada kita berkaitan dengan ibadah sembahyang, bila mana adanya kepada kita sujud, maka pada masa yang sama, Allah perintahkan kita turun sebentar tempat sujud
kepala kita letak di tempat sujud, secara tidak langsung disebutkan dalam kajian berkenaan, darah akan mengalir turun ke otak kita. Dan sunat kita disebutkan di situ dengan zikirnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, stay sebentar. Kemudian kita bangun, duduk antara dua sujud dan kita sujud kali yang kedua. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kenapa disebutkan berkaitan dengan pentingnya oksigen dalam otak kita? Cuba kita perasan tengok bila kita mana kita sujud, kita bangun sahaja kalau kita celik mata-mata tu kita nampak macam lain daripada yang lain. Segarnya otak kita, segarnya mata kita ketika mana kita bangun daripada sujud. Salah satu daripada kajian juga berkaitan dengan sujud yang lengkap ini, sujud yang sempurna ini, bila mana kita sujud dalam keadaan yang stabil. Kita letakkan elok-elok kepala kita, dahi kita di tempat sujud, tangan kita kita letakkan rapat-rapat elok-elok. Keadaan yang stabil berkenaan pada masa yang sama juga, tulang belakang kita, kita letakkan, maksudnya kepala kita kita letakkan depan sikit. Jangan kita terlalu membongkok sangat. Sujud dengan menjadikan tulang belakang kita ini tegang. Dia meregang tulang belakang kita seperti mana kita melakukan rokok. Ketika mana kita sujud, bagi lelaki sunat untuk dibukakan sedikit kepaknya. Sekarang boleh buka, tak ada masalah sebab kita dapat tanah seorang semeter. Dah. Dapat tanah seorang semeter, ha, buka lah nak buka dulu. Dapat seorang sekerat je, dia kalut nak buka pula. Ha, sekarang ni buka, dah setahun aku buka kepak. Buka aja. Bagi yang lelaki. Jadi maknanya berkaitan dengan sujud di sini, ketika mana pergerakan berkaitan dengan darah daripada jantung turun ke otak itu, salah satu daripada proses yang dibuat kajian berkaitan dengan akan menjadikan kesegaran otak itu. Dan salah satu lagi yang lebih membimbangkan kepada kita berkaitan dengan apa? Stroke. Salah satu daripada cara untuk apa nak mengelakkan berkaitan dengan penyakit stroke ini, berkaitan dengan darah dan sebagainya, salah satu ubatnya adalah berkaitan dengan sujud. Sujud, terutama sekali bila mana kita tidur di waktu malam, dalam keadaan kita mendatar, bangun pada awal-awal pagi, tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kita. Itu yang pertama berkaitan dengan otak. Yang kedua berkaitan dengan ketika mana kita sujud, ibu jari kita kita lipatkan. Ibu jari kita kita lengkungkan, ibu jari kita bengkokkan. Kerana apa? Pada ketika itu bila mana kita rokok, bila mana kita sujud, kedudukan ibu jari kita itu kita bengkokkan sedikit, menyebabkan otot-otot yang ada di kita punya di betis kita dan juga di kita punya paha kita akan meregang elok. Kita boleh rasa sendiri tuan-tuan ni, bila kita rokok pun sama, kita sujud pun sama, kita akan merasakan otot kaki kita akan tegang. Sebab itulah dalam senaman, mungkin tuan-tuan suka senaman apa ni, aerobik dan sebagainya, yang dikira tu berapa tu? 8-8 lagi, 8-9, 10 tu dikira. Itu apa? Dengan tujuan apa tu? Berkaitan dengan kita tamak ninahnya kat situ. Itu tamak ninah dia. Ya, bukan dia buat dengan segera. Tidak, ada tamak ninah dia, dia ada kiraan dia dan ada masa dia. Dengan tujuan apa? Sebab itulah berkaitan dengan sembahyang kita, ada pada kita berkaitan dengan tamakninah dan sunat kita berzikir. Tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan berkaitan dengan ibadah sembahyang kepada kita dengan tujuan apa? Sekurang-kurangnya
berkaitan dengan ibadah ini nak ingatkan juga kepada kita berkaitan dengan kesihatan yang ada dalam tubuh badan kita. Melalui apa? Penjagaan kesihatan melalui ibadah sembahyang. Kemudian berkaitan dengan sujud lagi. Disebutkan berkaitan dengan sujud ini akan menyebabkan keadaan otak manusia itu dalam kesegaran yang 100%, 100%. Yang mana kesegaran otak berkenaan sangat penting, terutama sekali dia kata berkaitan dengan pada awal pagi ketika mana kita dah berjam-jam tidur, kita bangun sujud pada awal pagi, terutama sekali ketika mana ibadah qiyamul lail. Kepada ibadah qiyamul lail. Kita tidur dalam keadaan yang statik, tak buat apa. Bangun sahaja, kita mulakan hari dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian menyebutkan dia buat bandingan di antara orang yang bangun awal dengan orang yang bangun lewat dari sudut kesegaran otaknya, bagaimana dia memulakan hari berkenaan. Bagi orang yang bangun lewat, bagi orang yang tambah-tambah tak sembahyang subuh, na'udzubillah, mukanya berbanding dengan orang yang bangun subuh, orang yang memulakan harinya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah berkaitan dengan perkara ini, perlu kita berikan sedikit sebanyak perhatian berkaitan dengan ibadah, yang mana ibadah yang kita lakukan, kita bagi contoh sahaja pada pagi ini berkaitan dengan sujud. Maka sudah pasti ibadah-ibadah lain ataupun berkaitan dengan perlakuan lain dalam sembahyang bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada kita bagi salam. Dari sudut fiqhnya kita faham, dari sudut sainsnya sedikit sebanyak ianya memberikan kesan baik kepada kita ketika mana kita mengerjakan ibadah sembahyang. Sebab itulah perkara berkenaan perlu kita lakukan dengan cara yang terbaik. Baik daripada mula kita takbiratul ihramnya, bacaan kita, ingatan kita, kemudian kita rokok, kedudukan rokok kita, biarlah ianya paras 90 darjah kalau dapat. Kemudian kita i'tidalnya, pastikan i'tidal itu ada, kita berhenti sebentar. Kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud, sujud kali kedua, kemudian bangun. Sebelum kita bangun, sunat untuk kita duduk sebentar, baru kita bangun. Maknanya semua ini, perlakuan-perlakuan yang kita lakukan dalam ibadah sembahyang ini, salah satu daripada berkaitan dengan nak membantu berkaitan dengan kedudukan ataupun keadaan kesihatan kita. Cumanya mungkin ada sahabat-sahabat kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak sembahyang dengan keadaan biasa. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala juga merahmati, memberikan ya seperti mana yang diberikan kepada orang-orang lain. Mungkin sakit menghalang dia daripada sujud, sakit menghalang dia daripada rokok dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya kesihatan. Ya, ada kita mungkin ada yang tak boleh nak sujud, ada yang tak boleh nak rokok dan sebagainya. Jadi, apa yang kita sebutkan pada pagi ini berkaitan dengan sujud. Maka sudah pastilah setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, sudah pasti ada padanya hikmah, sudah pasti ada padanya kebaikan. Sudah pasti kebaikan berkenaan disusun dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai berkaitan dengan sujud, dan ingatlah kepada kita, ingatlah kepada semua berkaitan dengan sujud berkenaan, salah satu daripada tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat takabur, kerana orang yang tak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang takabur. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan dengan iblis yang Allah Subhanahu Wa Taala laknat makhluk berkenaan kerana tidak sujud
hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan ianya dalam kalangan orang-orang yang takabur, yang mana ianya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan sujud, kita berhenti dekat situ. Saya nak selit sedikit berkaitan dengan kita sekarang ini berada, esok insya-Allah kita berada pada malam nisfu Syaban. Berkaitan dengan nisfu Syaban ini, sedikit sebanyak untuk saya berkongsi, untuk sama-sama saya bagi sedikit maklumat. Berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan apa yang kita nak buat malam nisfu Syaban. Tak naklah bincang berkaitan dengan inilah Nabi tak buat dan sebagainya, tak nak bincang yang tu. Ya. Apa yang kita nak sebutkan ada sandarannya. Ada dalilnya. Berkaitan dengan nisfu Syaban ini, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan daripada para sahabat, seperti dua daripadanya. Salah satu daripadanya daripada Muaz bin Jabal. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'u Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Kita ambil mafhum sahaja ya. Berkaitan dengan pada malam nisfu Sya'ban, kata Muaz bin Jabal, Nabi sebutkan apa? Pada malam berkenaan, Allah Subhanahu wa taala akan melihat makhluk-makhluknya. Adakah malam lain Allah tak lihat? Allah lihat juga. Apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat kepada makhluk-makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua makhluknya. Nanti kita akan lihatnya apa dalil-dalil dia. Allah akan ampunkan dosa pada malam nisfu Syaban. Siapa yang Allah tak ampun dosa pada malam berkenaan? Ini penting. Nabi sebut Allah akan ampun dosa semua makhluknya kecuali dua golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertamanya, illa li musyrikin. Pertamanya, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tak akan ampun. Yang keduanya, au musyahinin, ataupun orang yang sedang bergaduh, orang yang sedang bermusuh pada waktu berkenaan, Allah tak akan ampun. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, yaghfiru Allahu li'ibadihi illa limusyrikin aw musyahinin." Maksud yang sama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tibanya malam nisfu Syaban, Allah mengampunkan hamba-hambanya kecuali orang yang syirik, kecuali orang yang bermusuh-musuhan. Maknanya difokuskan dalam hadis ini berkaitan dengan syirik, berkaitan dengan orang yang bermusuh, orang yang berkelahi, orang yang tak bertegur sapa kerana bermusuh dengan sahabat, jiran dan sebagainya. Allah tak akan ampunkan dosanya. Berkaitan dengan perkara berkenaan, sudah pastilah ianya disabitkan dengan kata-kata para ulama. Pertama sekali kita nak sebutkan daripada kata-kata imam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita nak tengok pandangan siapa? Pandangan utamanya kita tengok ya, kata-kata para ulama-nya daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa-siapa ada kitab Al-Um? Kitab Al-Um. Balik buka tengok. Kitab Al-Um juzuk pertama muka surat 231.
Kitab Al-Um, juzuk pertama, muka surat 231. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, berkaitan dengan anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Kata Imam Syafi'i, ada lima masa, ada lima malam yang disebutkan apa? Anna du'a yustajab. Ada lima malam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, lima malam berkenaan. Doa pada malam berkenaan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lima malam. Malam yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, pertamanya fi lailatil jum'ah. Pertamanya malam Jumaat. Malam Jumaat. Banyakkan berdoa pada malam Jumaat. Malam Jumaat kita buat apa? Malam Jumaat kita baca ya Yasin. Dalam Yasin tu cukup banyak doa-doa. Dalam Yasin tu cukup banyak permintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga permintaan kita yang terkandung dalam doa surah Yasin berkenaan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, Lailatul Jumaat. Yang keduanya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, wa lailatul adha. Malam apa? Malam hari raya korban. Hari korban kita buat apa? Malam tu kita duduk kalut. Kalut lembu. Malam raya tu kita duduk kalut cari lembu terlepas. Lembu ikat, tengok-tengok malam tu tinggal tiang aja. Dengan taik lembu. Lembu tak ada. Duk kalut. Malam tu, sunat. Berkaitan dengan apa? Diistajab. Didoakan kita. Doa itu mustajab. Dimakbulkan oleh Allah insyaAllah. Yang ketiganya, walailatul fitr. Malam hari raya Aidil Fitri. Malam tu kita buat apa? Duk kalut. Kemas rumah. Tak siap lagi. Sepatutnya kata Imam Syafi'i, malam tu banyakkan berdoa. Tiga. Wa awwali lailatin min Rajab. Ni dah lepas. Hari pertama pada malam nak masuk bulan Rajab. Empat. Dan yang kelima, wa lailatin nisfi min Syaban. Dan malam nisfu Syaban. Jadi kita sandarkan kepada kata-kata Imam Syafi'i ini, lima malam berkenaan bermula daripada malam Jumaatnya, malam Hari Raya Korban, malam Hari Raya Aidilfitri, malam awal bulan Rejab, malam apa ni separuh ataupun nisfu Syaban. Maka pada malam-malam ini kita hidupkanlah ibadah yang banyak. Salah satu daripada yang disebutkan oleh Imam Syafi'i kepada apa? Kepada kita apa? Perbanyakkan berkaitan dengan doa pada malam berkenaan. Jadi berkaitan dengan perkara berkenaan, sudah pastilah dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kita ini, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada malam nisfu Syaban yang berbagai-bagai. Cumanya pada malam berkenaan yang disebutkan, tidak ada khususnya malam ni kena buat sekian. Itu yang dibangkitkan sebenarnya. Cumanya pada malam berkenaan, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada kita, pertamanya berkaitan dengan doa. Doa yang kita baca, terutama sekali kalau kata malam nisfu Syaban, biasanya dalam masyarakat kita, kita baca Al-Qur'an. Kita baca surah ya Yasin. Kita baca berapa kali? Tiga kali. Tak jadi masalah. Perkataannya apa? Baca Quran. Baca Quran. Macam saya sebutlah orang duduk kalut berkaitan dengan baca Yasin malam Jumaat. Dan duduk melangut kat kedai makan. Tak buat apa. Baik baca ya Yasin. Duk sedap melenggak tengok-tengok TV, warta berita. Baik baca Yasin daripada buat perkara-perkara yang lain berkaitan dengan bacaan Al-Quran.
Jadi maknanya berkaitan dengan amal yang kita nak lakukan pada malam nisfu Syaban, pertama sekali saya sebutkan tadi, sama-sama perbanyakkan berkaitan dengan doa. Kemudian yang lain berkaitan dengan apa? Banyakkan zikir. Bukankah kita hidupkan rumah Allah, bukankah kita imarahkan rumah Allah dengan bacaan Quran, bacaan zikir dan sebagainya? Salah satu daripada ibadah yang terbaik yang boleh kita lakukan pada malam berkenaan. Istilahnya apa? Perbanyakkan. Bukan malam tu baru nak buat, tidak. Pada malam berkenaan, perbanyakkan berkaitan dengan zikir, perbanyakkan berkaitan istighfar, perbanyakkan berkaitan dengan salat sunat, perbanyakkan berkaitan dengan doa, perbanyakkan berkaitan dengan bersedekah. Maknanya pada hari berkenaan diperbanyakkan, bukan malam tu saja buat, tidak. Baca-baca Quran sebagai contoh. Kita dah baca Quran dah pada hari-hari yang lain, masa-masa yang lain. Cuma pada malam nisfu Syaban, perbanyakkan dengan bacaan Al-Quran sebagai contoh. Dan kita memilih surah Yasin untuk kita baca. Boleh, tak ada masalah nak baca surah lain. Boleh, tak ada masalah. Cuba baca surah Al-Baqarah 3 kali. Nah. Tu imam kena ikat nanti. Ambul nak baca surah Baqarah 3 kali. Tak ada masalah. Nak baca-baca lah. Tak jadi masalah. Cuma kita ni, masyarakat kita ni, orang kata apa, masyarakat Melayu Islam kita, sinonim kita dengan apa? Baca ya? Yasin. Semua baca Yasin kita. Malam kenduri kahwin pun baca Yasin. Nak turun pergi Mekah baca Yasin. Nak turun pergi umrah baca Yasin. Anak nak masuk universiti baca Yasin. Anak nak naik sekolah baca Yasin. Anak nak periksa baca Yasin. Semua Yasin. Betul tak? Betul. Boleh baca surah lain, tak jadi masalah. Tapi kita ni dengan Yasin tak boleh dipisahkan. Baca, tak jadi masalah. Cumanya jangan kita letakkan dalam kepala kita, aku macam mana pun surah Yasin saja aku nak baca. Yang lain kita tak nak baca. Ini salah. Ini yang salahnya. Nak baca, baca. Tak jadi masalah. Tetapi jangan kita letakkan bahawasanya Yasin sahaja yang boleh dibaca dan perlu dibaca dan wajib dibaca. Yang lain tak payah baca lah. Baca Yasin saja. Ini yang salah. Jadi berkaitan dengan amalan yang kita rutin, yang pernah kita buat daripada kecil-kecil dulu, kita ingat. Kalau kata malam nisfu Syaban, kita akan baca surah ya Yasin. Kerana apa disebutkan berkaitan dengan hadis, dua hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW menyebutkan pada malam berkenaan, Allah SWT akan mengampunkan dosa makhluknya, kecuali siapa? Kecuali orang yang syirik kepada Allah, kecuali orang yang bermusuh-musuhan. Bukankah dalam Al-Quran Allah SWT sebut di antara dalam surah Nuh, ayat 10. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada kita berkaitan dengan mintalah ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun berkaitan dengan kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Berkaitan dengan syirik, Allah sebut Allah tak akan ampunkan dengan berkaitan dengan dosa syirik. Tetapi kalau dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa nak sebutkan? Pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita sepanjang masa. Maka sudah pasti di sana berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ajakan, berkaitan dengan kehendak kita untuk cari keampunan Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa. Tapi masuk saja malam nisfu Syaban, kita perbanyakkan istighfar. Bukankah Nabi pernah sebut berkaitan dengan aku tidak akan habiskan hari aku kecuali dengan beristighfar kepada Allah sama ada 70 marrah, 70 kali ataupun 100 kali. Pada setiap malam, bukan malam nisfu Syaban sahaja, pada malam-malam lain pun Nabi SAW sebutkan istighfarnya 70 ataupun 100 kali pada setiap malam.
Bukan malam nisfu Syaban saja. Tapi malam nisfu Syaban kalau boleh lebih lagi istighfarnya daripada 70, lebih lagi istighfarnya daripada 100 kali. Itu yang kita nak maksudkan. Kemudian yang keduanya berkaitan dengan bila masuk saja nisfu Syaban, berkaitan dengan nisfu Syaban dan juga kita nak masuk Ramadan Al-Mubarak, maka sudah pastilah pada hari berkenaan, pada waktu berkenaan, mana-mana yang berselisih, kembali baliklah kepada silaturahim. Kembalilah balik kepada persaudaraan. Kerana seseorang Muslim dengan Muslim yang lain, di antaranya yang bergaduh, akan terhentinya maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pertamanya berkaitan dengan kata Nabi, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis." Kata Nabi, pintu syurga akan dibuka pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Fayaghfiru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a. Maka pada hari berkenaan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap hambanya selagi mana la yushriku billahi syai'a, kecuali selagi mana dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi berkaitan dengan illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna. Yang keduanya, orang yang tidak diampunkan dosa oleh Allah, yang mana disebutkan lelaki yang antaranya dan antara seorang lagi itu syahna. Apa maksud syahna? Bermusuh-musuhan, bermasam-masam muka, berkelahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, anziru hadzaini hatta yastaliha. Tunggu. Tunggu, jangan diampunkan lagi dosanya sehingga yastaliha, sehingga dia berbaik-baik semula. Nabi sebut lagi, unzuru hadzaini hatta yastaliha. Bukan unzuru, anziru, tunggu. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Nabi sebut tiga kali. Ditangguhkan berkaitan dengan pengampunan berkenaan sehingga kedua-duanya itu berbaik-baik semula. Bukankah dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk bermasam muka dengan saudara se-Islam kita? Salasilayalin, jangan lebih daripada tiga hari. Mana di antara yang terbaik, di antara yang bermusuh ini, kata Nabi SAW, yang terbaiknya adalah alladhi yabda'u bisalam. Siapa ada dia salah ataupun dia yang tidak salah, sama ada dia yang bermusuh ataupun dia yang dimusuhi, orang yang terbaik, kata Nabi, alladhi yabda'u bisalam, yang dia yang mula-mula sekali mengemukakan ataupun membuka salam, yakni perdamaian. Jumpa bagi salam, assalamualaikum. Ataupun berkaitan dengan, nak disebutkan di sini, berkaitan dengan sesiapa yang memulakan perdamaian di antara dua yang bergaduh itu. Maka apa yang kita nak sebutkan berkaitan dengan amalan berkenaan, maka sudah pastilah pada kita, dalam masyarakat kita, Nabi SAW pun menyebutkan antaranya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah saling memarahi, janganlah saling mendengki, janganlah saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah sebagai hamba yang bersaudara. Maka sudah pasti dalam masyarakat kita ini ada sedikit sebanyak tercalarnya dan sebagainya. Maka apa yang penting di sini berkaitan dengan perdamaian yang disebutkan, yang ianya akan membuka pintu rahmat dan juga pintu maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala.
sebagai penutup, untuk sama-sama kita beramal, untuk sama-sama kita menjadikan bulan Syaban, semoga ianya sebagai pintu kepada kita untuk masuk Ramadan. Bulan Syaban ini, bulan yang disebut bulan persiapan akhir sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu kegembiraan kepada kita yang disebutkan dah diumumkan berkaitan dengan sembahyang sunat tarawih. Itu salah satu daripada kegembiraan yang cukup menggembirakan bagi umat Islam berkaitan dengan dibenarkan untuk solat sunat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid, di surau-surau. Itu salah satu daripada apa? Berkaitan dengan seronoknya beribadah, dah seronok untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Target untuk beribadah pada bulan Ramadan tahun ini, moga-moga ianya dah mula meningkat. Perancangannya dah mula meningkat. Semangatnya dah mula meningkat. Dah mula untuk berkira-kira merancang berkaitan dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Berkaitan dengan i'tikaf, berkaitan dengan qiyam dan sebagainya. Dah mula terdetik dalam hati. Dah mula untuk nak menghadapi Ramadan dengan penuh bersemangat. Kita ada lebih kurang 15 hari lagi. Buatlah latihan dalam tempoh 15 hari ini sebelum masuk bulan Ramadan. Dah mula untuk baca Al-Quran, dah mula untuk kita berqiyam, dah mula untuk kita beriktikaf, dah mula untuk kita melakukan sedikit sebanyak amal-amalan sunat, dah mula kita untuk bersedekah dan sebagainya. Semuanya itu dah ada permulaannya sedikit-sedikit sebelum masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Dah ada sedikit simpanan-simpanan yang mana akan digunakan untuk diinfakkan, untuk disedekahkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Sedikit sebanyak. Kerana apa? Persediaan itu penting. Jangan tiba-tiba hari berkenaan masuk saja Ramadan, kita nak beribadah dengan begitu banyak. Takut-takut jadi penat. Biarlah kita mula sedikit bulan Syaban, sikit-sikit-sikit-sikit, kita all out pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu yang kita nak. Itu yang kita hajatkan. Moga-moga Allah perkenankan pertemuan kita di bulan Ramadan yang kita doakan. Balighna Ramadan, wasallimna Ramadan. Jadi, apa yang disebutkan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan ingatan kepada saya yang bercakap dan kepada semua. Kerana kita ini, matlamat kita, seperti mana Allah sebutkan kepada kita, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Carilah jalan, carilah peluang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa sahaja kebaikan, buatlah apa sahaja kebajikan untuk kita mencari redha Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa rasa jemu, tanpa rasa penat, tanpa rasa tak larat langsung nak buat. Jangan sampai macam tu. Maknanya sedikit sebanyak, ingat kita, Allah ciptakan kita ini untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah sebaik yang mungkin, buatlah sebanyak yang mungkin mengikut kemampuan yang ada pada kita. Mengikut kemampuan yang ada pada kita. Moga-moga Allah bagi kepada kita kekuatan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu sahaja untuk pagi ini, moga-moga ada manfaat untuk semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna bima yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana warzuqna innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Astaghfirullah
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ويهبني رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا